Mantap. Aduh. Mobil tuh men. Seminggu belakangan ini, angin kencang melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Bali. Di Bali sendiri, beberapa wilayah dilanda oleh angin kencang hingga menyebabkan pohon tumbang dan rusaknya beberapa properti rumah. Wilayah tersebut antara lain adalah Denpasar, Gianyar, Sanur, dan Ubud. Tidak hanya itu saja, angin kencang ini juga menyebabkan turunnya stok bunga pacar air jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang berada di Gianyar. Sejatinya, peringatan potensi cuaca ekstrim ini telah dikeluarkan oleh BMKG sejak tanggal 21 Desember tahun 2022 yang lalu. Menurut video live FB yang diunggah oleh reporter Tribun Bali, nampak sebuah pohon beringin tumbang hingga akarnya terangkat. Tumbangnya pohon beringin tersebut menimpa kanopi di pasar tersebut, sekaligus rombong dari salah satu pelaku usaha makanan. Tidak hanya itu saja, pohon tumbang tersebut juga menutupi akses jalan.